Halo, welcome back to my channel Asrorudin Vlog. Oke teman-teman ya, di video kali ini saya akan membahas yaitu cara menghidupkan motor Honda PCX160 tanpa menggunakan remote keyless ataupun remote motor Honda PCX160 bawaan ini. Tapi saya akan menghidupkan motor ini hanya menggunakan kode ID. Dalam kondisi motor ini, kunci setang ke kanan ataupun ke kiri nggak masalah. Dan juga alarmnya aktif, kita coba biar kalian percaya. Nah, ini kunci setang teman-teman ya, sampai alarmnya bunyi. Nah, saya akan mencoba menghidupkannya tanpa remote ya. Dan ini nggak ada yang namanya settingan remote dekat atau apa. Emang kebetulan ini remote-nya itu ketinggalan teman-teman ya. Tapi tolong disimak videonya sampai selesai. Karena tanpa kalian menyimak sampai selesai, saya yakin kalian akan gagal paham. Oke, let's go, langsung aja kita coba hidupkan motor Honda PCX. Nah, oke teman-teman ya, ini motornya kondisi kunci setang ya. Dan ini bisa kita lihat, ini alarmnya nyala ya, karena di sini nyala. Cuma karena siang ini nggak kelihatan. Nah, saya akan menghidupkannya menggunakan kode ini teman-teman ya, yang udah saya catat. Nah, langsung aja saya pencet satu kali sampai di sini ada lampu biru. Nah, ada lampu biru ya. Dan juga di sini ada gambar kuncinya teman-teman ya. Pasti harus ada gambar kuncinya kuning ya. Nah, karena kelamaan ini mati lagi. Nah, kita ulangi lagi. Pencet sampai biru dan pastikan di layar ini ada gambar kunci. Bisa didekatkan Mas, minta tolong didekatkan ke sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita ulangi lagi. Pastikan harus ada nyala seperti ini. Nah, kelihatan ya. Nah, langsung pencet satu kali untuk start. Nah, ini udah start. Langsung kita masukkan kode 0. Karena 0 nggak usah dipencet, nunggu bunyi NEED. Nah, tadi kan NEED, langsung kita ke angka 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nunggu NEED lagi, baru kita masukkan kode berikutnya. Nah, lanjut angka 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nunggu NEED. Nah, setelah 7, 2, 1, 2, setelah 2, 0. Nah, karena 0, kita nunggu NEED satu kali lagi. Nah, oke, lanjut 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tekan knopnya ya. Nah, kita tunggu. Harusnya berhasil, teman-teman ya. Nah, langsung kick, 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 atau NEED, NEED, itu artinya berhasil. Masih konsisten, teman-teman ya. Langsung aja kita pencet sekali ya, langsung Mas bisa tolong di ini Mas. Nah, nyala teman-teman ya, dan kunci stangnya pun terbuka. Dan kita coba sampai test running hidup teman-teman ya. Nah, kita test running. Nah teman-teman ya, jadi di video tadi ya, yang kita menghidupkan motor Honda PCX saya hanya menggunakan kode ID. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, kode ID itu ataupun barcode itu adalah bawaan motor Honda PCX saya sendiri. Nah, setiap motor Honda PCX itu mempunyai barcode ataupun kode ID masing-masing. Jadi kode tadi kalau digunakan di motor lain itu nggak bisa. Dan di motor saya pun nggak bisa, karena udah saya potong-potong barcode-nya ataupun nomor ID-nya ya teman-teman ya. Jadi ini hanya sepintas untuk tutorial aja. Jadi buat kalian yang motornya Honda PCX ataupun NMAX, kalau kunci remote-nya ketinggalan, kalian bisa menggunakan dengan menghidupkannya dengan barcode ataupun ID yang ada di motor kalian bawaan dari dealernya. Oke, mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa bantuannya untuk subscribe, like, comment, and share. Thank you so much.